Ekivina itu adalah perkara yang besar, sedangkan perkara yang apa namanya yang fitnah ini atau hoax ini ya bagi kami ini sebagai bumbu saja, sebagai bumbu dari kuasa hukum Rudiana ya untuk sebagai sarana lah, sebagai sarana bahwa pembelaan dia seperti itu. Gitu. Tapi kami yakin bahwa keterangan klien kami Liga Akbar ini dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana kita kalau sangkutkan dengan keterangan dari Dede. Dede juga kan komunikasi langsung dengan Pak Rudiana. Tapi ini semua akan terungkap lah apabila penyidik yang sekarang yang menangani perkara ini secara objektif, transparan dan profesional. Karena pernyataan Liga Akbar juga membawa dua penyidik yang memeriksa Liga Akbar pada saat itu, dan ini harus harus diperiksa juga. Ya, penyidiknya itu saya sebutkan karena selama ini belum muncul di media manapun, yaitu penyidik yang pertama yaitu Agus Mulyadi dan Indra Tirta Purnama. Nah, inilah yang memeriksa Liga Akbar pada saat di Polres Cirebon Kota. Dari unit mana itu, Pak? Ini sepengetahuan setelah kami mencari informasi bahwa penyidik ini adalah penyidik Polda. Penyidik Polda. Berarti dari Polda yang ke Polres ini? Dari Polda, pemeriksaannya di Polres Cirebon Kota. Karena ini jelas bahwa di dalam berita acara tersebut, di atasnya itu kopnya itu adalah Polda Jabar. Sedangkan di bawahnya itu sebelum tanda tangan itu diperiksa atau lokasi pemeriksaan itu di Polres Cirebon Kota. Nah, makanya ini suatu kabar mungkin yang bagus, semuanya penyidik dengan Pak Rudiana ini bisa dipertemukan dan bisa dikonfrontir semuanya. Mana yang benar ini? Lebih bagus begitu biar orang percaya. Ya. Nanti kalau kita bisi-bisi dikiranya kita konspirasi. Ya. Siapa? Siapa? Tunggu sebentar, Bang. Siapa? Saya Rudi. Selamat siang, Pak. Rudi sehat, alhamdulillah. Gimana aja, Pak? Gimana kondisinya, Pak Rudi? Gimana kondisinya, Pak? Sehat, sehat. Gimana aja, Pak, sekarang, Pak? Bisa berdiri. Agak gurusan sih, Pak Rudi. Kerja seperti biasa ya. Siap. Ya. Yuk, balik lagi yuk. Balik lagi. Tempat-tempat. Balik lagi yuk. Balik lagi yuk. Ada orang ke diri belakang. Ajukan Bapak sebagai saksi ya? Saya saksi, Pak. Kemarin. Di pra-peradilan kemarin? Enggak, di pra-peradilan. Harusnya ya. Kan itu kan perdebatan kan? Kenapa gak diajukan ya? Halo Bapak Jaksa, kenapa?
Egy Vina itu adalah perkara yang besar, sedangkan perkara yang apa namanya yang fitnah ini atau hoax ini ya bagi kami ini sebagai bumbu saja, sebagai bumbu dari kuasa hukum Rudiana ya untuk sebagai sarana lah, sebagai sarana bahwa pembelaan dia seperti itu. Gitu. Tapi kami yakin bahwa keterangan klien kami Liga Akbar ini dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana kita kalau sangkutkan dengan keterangan dari Dede. Dede juga kan komunikasi langsung dengan Pak Rudiana. Tapi ini semua akan terungkap lah apabila penyidik yang sekarang yang menangani perkara ini secara objektif, transparan dan profesional. Karena pernyataan Liga Akbar juga membawa dua penyidik yang memeriksa Liga Akbar pada saat itu, dan ini harus harus diperiksa juga. Ya, penyidiknya itu saya sebutkan karena selama ini belum muncul di media manapun, yaitu penyidik yang pertama yaitu Agus Mulyadi dan Indra Tirta Purnama. Nah, inilah yang memeriksa Liga Akbar pada saat di Polres Cirebon Kota. Dari unit mana itu, Pak? Ini sepengetahuan setelah kami mencari informasi bahwa penyidik ini adalah penyidik Polda. Penyidik Polda. Berarti dari Polda langsung ke Polres Cirebon? Dari Polda, pemeriksaannya di Polres Cirebon Kota. Karena ini jelas bahwa di dalam berita acara tersebut, di atasnya itu kopnya itu adalah Polda Jabar. Sedangkan di bawahnya itu sebelum tanda tangan itu diperiksa atau lokasi pemeriksaan itu di Polres Cirebon Kota. Nah, makanya ini suatu kabar mungkin yang bagus, semuanya penyidik dengan Pak Rudiana ini bisa dipertemukan dan bisa dikonfrontir semuanya. Mana yang benar ini?